Aku oke, aku keren, aku ganteng, dan aku berjanji, dan aku bersumpah. Sumpah. Bingung. Duh, males deh. Bingung ya, mau pilih yang mana? Banyak banget. Nah, ini dia 5 karakter pemimpin asik yang mesti kamu cermati. Cerdas. Dia mampu berpikir tajam dan paham dengan cepat. Fokus pada membangun bangsa dan masyarakat. Tegas. Tidak ragu dan selalu teguh berpegang pada kebenaran. Jujur. Tidak korupsi, terbuka, berkata apa adanya. Toleran. Ia menghargai perbedaan, baik berupa pendapat, kepercayaan, budaya, dan lainnya. Sosial. Pemimpin yang peduli dan mengasihi sesama. Dan yang pasti, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Nah, cari tahu dari sekarang siapa pemimpin asik pilihanmu. Eits, carinya dari sumber terpercaya ya. Jangan kena tipu-tipu hoaks. Asyap! Dipersembahkan oleh...
Kebaktian Minggu Palmarum dilaksanakan tanggal 2 April pada pukul 7 pagi, setengah 10 siang, setengah 5 sore. Kebaktian remaja dan lansia dengan tema kerendahan hati yang menyelamatkan. Kebaktian Kamis Putih dilaksanakan pada tanggal 6 April pukul 7 malam dengan tema mengasihi dengan kerendahan hati. Kebaktian Jumat Agung dilaksanakan tanggal 7 April pada pukul 9 pagi untuk umum di ruang kebaktian 1 dan kebaktian lansia pada pukul 9 pagi di ruang kebaktian 2 dengan tema sudah selesai. Kebaktian Sabtu Sunyi dilaksanakan pada tanggal 8 April pukul 6 sore bertempat di Aula GKI Cimahi. Dan kebaktian Paskah akan dilaksanakan tanggal 9 April pada pukul 5 pagi, 7 pagi, setengah 10 siang, kebaktian remaja, kebaktian lansia, dengan tema kebangkitan yang menyempurnakan. Jemaat diundang untuk hadir dalam rangkaian kebaktian ini. Selain itu, dalam rangkaian masa Prapaskah ini, kami juga mengadakan prayer ministry. Jemaat yang memiliki pergumulan atau kerinduan untuk didoakan dapat menulis pokok-pokok doa di booth prayer ministry di lantai 1 gedung gereja. Pokok-pokok doa yang terkumpul akan didoakan pada saat doa syafaat di kebaktian. Terima kasih untuk para jemaat dan simpatisan yang telah ikut berdonasi. Donasi akan dibuka sampai tanggal 9 April 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu, 1 April 2023, pukul 6 pagi, akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom dengan tema Pantas atau Tidak Pantas. Bahan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 1, ayat 26-31. Pelayan Firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutanto Teddy. Diharapkan seluruh warga jemaat dapat mengikuti persekutuan doa pagi. Majelis Jemaat akan menyapa Anda setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 12 siang melalui program Renungan Singkat yang dapat disaksikan melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Shalom, Komisi Multimedia mengajak jemaat sekalian untuk melayani Tuhan dalam bidang multimedia dengan bergabung bersama kami sebagai aktivis komisi. Pendaftaran calon aktivis akan dibuka hingga 23 April dengan mengisi formulir melalui link atau scan QR pada flyer. Calon aktivis dapat memilih divisi yang diminati dari keempat divisi berikut ini, yaitu video editing, live streaming, fotografi, dan desain grafis. Akan disediakan juga sesi pelatihan dan pembinaan bagi calon aktivis yang membutuhkan. Mari bergabung melayani Tuhan bersama kami dalam bidang multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Senam donasi GKI Cimahi. Apa aja sih yang mau kita lakukan? Buka bersama On The Road. 1000 paket Wendy's untuk pekerja jalanan saat buka puasa. Berbagi kasih kunjungan panti, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dan Rumah Perawatan Lansia. Bagaimana caranya? Ya, 1. Transfer ke rekening GKI Cimahi dengan menambahkan angka 11 di akhir nominal. Lalu isi form dan sertakan bukti transfernya. Jangan capek salah ya, angka 11 di akhir nominalnya. Ya, 2. Kalian dapat langsung mengunjungi booth donasi di lantai 1 gedung gereja setiap hari Minggu setelah ibadah 1 dan 2.
kalian juga dapat menuliskan doa dalam kegiatan Prayer Ministry. Hey, iya. Hey, terus. Asik, asik, lanjut. Kalet, bungkus. Periode pengumpulan donasi dimulai dari 5 Maret hingga 9 April 2023. Yuk kita donasi. Uhuy!